Baik, terima kasih. Dan selanjutnya penyerahan cenderamata dari anggota Komisi 4 DPR RI kepada Direktur Keuangan Perum Bulog. Baik. Baik, terima kasih. Dengan berakhir lihat ada statement Presiden, mereka akan mengimpor beras. Kalau kondisi ini terjadi, bagaimana hasil panen masyarakat? 3, Kota Kendari mengalami deflasi 0,23%. Ini berkat dukungan kerjasama kami menggalakkan operasi pasar dengan dukungan Bulog luar biasa. Jadi pada kesempatan ini kami pemerintah dan masyarakat Kota Kendari menyampaikan banyak terima kasih kepada pimpinan Bulog baik nasional maupun yang di Sulawesi Tenggara, karena dengan cara-cara bekerja sama maka inflasi di Kota Kendari secara perlahan bisa kita kendalikan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon penjelasan, terima kasih. Para direksi Perum Bulog, direksi PT Pupuk Indonesia, yang terhormat direksi Edi Food, dan seluruh mitra kerja Komisi 4 yang mungkin tidak dapat kami sebut satu persatu. Bak kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka kami perkenalkan rombongan Komisi 4 yang berkunjung dalam kunjungan reses ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertama senior kami mantan Gubernur DKI, beliau seharusnya di sini tadi karena beliau agak flu, beliau mewakilkan ini diwakilkan mewakilkan lagi Pak Jarot dari fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya tidak kalah Ibu Maria Lestari, ini bintang Komisi 4 Pak. Pak Wali orangnya cantik, apa partai disempatkan konsolidasi antar mungkin provinsi. Sebagai tuan rumah Pak Wali Kota yang kami hormati, yang begitu menerima kami, mungkin inilah Pak Wali kunjungan kami yang terbaik Pak Wali. Begitu turun dari pesawat, kami langsung disambut, dibawa ke tempat makan, makannya pun luar biasa enak. Sekali lagi Pak Wali terima kasih. Semoga jasa-jasa Pak Wali ini kami tidak dapat membalas, Tuhanlah yang dapat membalas. Teman-teman anggota Komisi 4 yang kami hormati, Pak Dirjen Tanaman Pangan, Pak Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian atau yang mewakili, Pak Hatta. Pak Hatta ini salah satu direktur yang paling top di Kementerian Pertanian. Mari tepuk tangan untuk Pak Hatta. Yang terhormat Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian di sana. Untuk stok gula pasir di Sulawesi Tenggara ada 258 ton, minyak goreng 252 kiloliter, dan ini kita harapkan gula pasir kita sudah bertransaksi dengan PTPN, minyak goreng pun juga kami ubah dari distributor, sekarang kita lebih besar dari langsung kepada para pengecer. Demikian kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya mohon arahan kepada pimpinan dan anggota Komisi 4. Jumat kemarin sudah mencapai 135 ribu ton. Akan kami teruskan, kami masifkan supaya harga bisa lebih turun lagi. Dan prinsip kami adalah saudara-saudara kita bisa mencari beras, mendapatkan beras tidak kesulitan dan dalam harga yang masih masuk akal. Kita minta supaya institusi yang terkait dengan stabilisasi harga pangan
Sekarang kan yang ada hanya intensifikasi untuk itu dan diperbolehkan itu nanti sudah kita bilang Pak Wali sudah menyurati nanti kita support dari Komisi 4. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.